Oke, brother. Selamat datang kembali di channel Fudo SBH. Di video kali ini saya akan membahas profil dari istri si Hao, dan yang dimana ternyata si anak beruang kita ini nggak disangka mempunyai 3 orang istri sekaligus. Wih, menghebat ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja pembahasannya. Berikut adalah istri yang dimiliki si Hao. Yang pertama ada King Yi atau Yu Chen. Kemudian si gadis gemuk atau lebih dikenal Wu Ling Er. Dan kemudian ada Yun Xi. Istri pertama si Hao adalah King Yi. King Yi sendiri diceritakan menjadi selir pertama si Hao, tetapi bukan seorang permaisuri, yang dimana dia memiliki makhluk ilahi di lautan kesadarannya yang tidak tahu asal muasalnya dari mana. King Yi sendiri berasal dari Akademi Surgawi. Kultivasi yang dimilikinya cukup hebat juga. Kultivasi yang dimiliki adalah alam dewa sejati. Awal penampilan King Yi sendiri terdapat pada novel chapter 285. Istri kedua si Hao adalah si gadis gemuk. Ya, siapa lagi kalau bukan Wu Ling Er. Gadis gemuk ini sendiri merupakan putri dari negara api dan sekaligus anak dari sang kaisar api, yang dimana kaisar api ini jugalah yang menikahkan mereka berdua, antara si Hao dan Wu Ling Er. Wu Ling Er merupakan keluarga kerajaan kekaisaran dan dari sekte Pavilion Surga. Awal penampilan Wu Ling Er ini tampak di novel chapter 120. Dan kita lanjut ke istri terakhir si Hao atau istri ketiganya. Ya, istri ketiga si Hao tidak lain tidak bukan adalah Yun Xi. Yap, dia adalah gadis berambut ungu yang membenci si Hao karena telah berani menggigit telinganya dan mencuri anting-antingnya. Itu mungkin yang membuat Yun Xi sangat benci terhadap si Hao. Tetapi lambat laun dia juga mempunyai rasa terhadap si Hao, bisa dikatakan jatuh cinta gitu. Pertemuan pertama mereka terjadi di Taman Beicao di saat sedang memperebutkan air keabadian. Yun Xi sendiri adalah keturunan dari klan surgawi, tetapi dari cabang yang lebih rendah dari alam tertinggi. Ternyata Yun Xi ini bukan seorang manusia, melainkan seorang kalestial. Kalestial sendiri dapat diartikan sebagai makhluk ilahi.